kembali kepada Islam secara menyeluruh ni kita katakan kembali merujuk kepada firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam tu secara menyeluruh, keseluruhan. Ayat ni bukan seperti yang dibaca oleh sebahagian orang yang taksub dengan parti politik masing-masing. Nampak? Ada orang baca ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi sini kafah, wahai orang UMNO, masuklah ke dalam Islam tu seperti pah. Oh, jangan, dia duk main-main. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat Quran jangan duk guna main-main begitu. UMNO pula kata dalam ayat ni dia sebut UMNO tu berupa. Jadi dua-dua ni semua mangkuk ayun. Dua-dua hampir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat Quran jangan duk melawak. Ayat Quran jangan duk melawak. Orang duk kata la in syakartum la azidannakum. Ha, kalau sekiranya kamu bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan lagi ke atas kamu. Jadi dia duk masukkan sampai duk makan-makan tu. Dia kata terima kasih tuan, la in syakartum la azidannakum. Maksudnya dia dah habis dah pinggan ni, dia ucap terima kasih hang tambahlah lagi. Ha, jadi gurauan, senda-senda gurau dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, jangan sama sekali kita main-main. Ha? Jangan sama sekali kita main-main, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Walaupun kita takat-takat melawak kerana ia termasuk dalam mempersendakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam erti al-istihza. Istihza. Istihza ni menghina, merendah-rendahkan, mempersendakan, mempermainkan. Dan ini adalah perbuatan yang diharamkan. Jadi maksud tadi, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu masuk ke dalam Islam itu secara menyeluruh, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu ikut jalan jejak langkah syaitan. Maksudnya kalau orang tak masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, bererti dia akan bersama-sama dengan syaitan. Itu ya.